Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih lagi sini menonton channel Abang Master Imau dalam siri My DIY. Hari ini apa yang Abang nak buat, Abang nak cuba baiki peti ais ni yang rosak terkena banjir. Tahun lepas terkena banjir juga dan rosak. Alhamdulillah Abang dapat baiki. Dan banjir yang terkini dalam lebih kurang sebulan yang lepas pun rosak juga guys. Nasib tak baik rosak juga. Dan Abang cuba nak baiki, dan kali ni Abang nak share dengan korang macam mana cara-cara Abang baiki peti sejuk ni lah. Okey. Yang ini peti sejuk brand LG Smart Inverter Compressor. Okey. Dia macam gini lah kan. Jadi kalau kita tengok dekat belakang ni, dia punya model number dia. Nah, ini model number dia ni. Dia serial number ni GNB272SQCB. So kat sini dia punya electronic diagram. Okay. Peti ais ni dia punya electronic board dia dekat atas lah, di atas sikit. Tapi apa yang berlaku itu, peti ais ni time banjir dia rebah. Walaupun peti ais ni berat, tapi sebab dia kedap udara, dia akan float bila ada air tau. Dia rebah. Jadi bila dia rebah, dia punya angle dia dah condong dan air terkena lebih kurang sampai sini guys. Jadi yang ini nanti Abang nak kena buka lah. Hopefully nak tengok lah electronic board dia terkena air ke tak. Yang ini sebab banyak sangat benda kita nak buat, jadi Abang tak sempat nak tengok lagi peti ais ni. Jadi hari ni baru ada kesempatan. Dan bahagian sini guys, jadi bahagian sini kalau tengok berlumpur, yang ini kita akan bersihkan. Jadi apa kerosakan peti sejuk ni, itu kita dah cuba onkan kompresor kat jalan. Okey, dan kita nak tengok jugalah ada tak apa-apa isu lain. Jadi Abang suspect dia punya overload. Yang ni overload guys, overload ke kompresor yang ni rosak lah Abang suspect. So Abang dah beli dia punya alat ganti. Yang ini kita boleh cari dekat kedai peti sejuk ataupun dekat Shopee. Ada jual, harga bawah RM20. Yang Abang beli RM12. Pastikan size dia betul, ada size dia. Kita tengok berapa volt dia, berapa watt dia, dan dia ada size dia. Okay, so sebelum kita gantikan overload ni, kita kena bersihkan sikit mana yang boleh. Abang tak bercadang nak gunakan water jet untuk bersihkan. So kita bersihkan manually lah mana yang boleh. Jadi kalau korang tengok macam ni lah keadaan dia, dan Abang akan start bersihkan lah. First kita akan vacuumkan dulu. Okay, jadi Abang akan cuba vacuumkan lah. Kita bersihkan abuk-abuk yang ataupun lumpur yang dah melekat, yang dah mengeras tu. Pastikan pakai face mask sebab benda ni berabuk. Dan kita akan menggosok secara manual. Okay, yang ni berus Abang beli dekat apa nama ni, DIY. Dah cuba bersihkan sikit pasal dia punya abuk-abuk yang mana boleh kita bersihkan, bersihkan. Kalau nak betul-betul begini, kita kena buka lah semua kan. Tapi panjang ceritanya. Dan kita kena kain bubuk juga, kain bubuk yang lembab. Yang inilah kompresor dia. Yang ini yang dia ada gas. Dia ada motor dalam tu, dia akan jalan untuk jadi salur dia macam gas ni. Dia akan naik sampai ke bahagian fridge. Jadi isu kes peti ais ni, motor kompresor tak jalan. Hasil daripada kajian. Dan Abang tanya kawan-kawan, dia cakap kompresor janganlah rosak. Jadi kemungkinan dia punya bangunan lain lah. Jadi sini kita try lah nama ni overload ni. Masihkan mana yang boleh. Yang ni
kebetulan hari tu pembersih botol susu ni dekat DIY di Bangunan Sabah tu special deal benda tu. Ha, jadi abang belilah. Beli senang kita punya bila. Cukup ya. Jangan terlampau kasar takut kita merosakkan komponen-komponen lain lah. Yang lain ni kita dapur ni kita tak ada lagi. Takut. Lepas tu abang akan blow lah, kena blow. Yang ini abu akan berterbangan. Abu akan berterbangan ke sana lebih sini. So pastikan kita pakai mask. Kalau ada face shield pun lagi bagus. Takut kita masuk kat mata. Bismillah rupanya okay. Okay, nice. Habis, habis rantai, habis rantai. Nah, cepat-cepat kita review mata pun sapu. Okay, kita dah bersihkan bahagian bawah mana yang boleh. Sekarang ni abang nak cuba tengok elektronik board dia. So kita akan buka lah panel ni. Ni gunakan screwdriver mata Phillips saja. Okey. Memang dia naik guys sampai sini. Tapi alhamdulillah dia kena wire saja. Board nampaknya cantik lagi. Alhamdulillah dia kena kat sini sampai sini kan. Kalau tengok dia kena sampai sini. Board cantik lagi alhamdulillah. Dia kena ni connection tak kacau. Sebab abang dah ready dengan ni contact cleaner ni. Ha, contact cleaner ni. Electric contact cleaner. Yang ini abang beli kat DIY juga sebab abang suspect kalau ada part elektronik yang kena nak bersihkan guna contact cleaner ni. So board nampaknya okey, alhamdulillah. Ya, buat sekali bersih. Okey, kita pasang balik board. Jadi kenapa walaupun dia dekat cover, kenapa air banjir masih masuk? Sebab in between ni dia ada ruang dan dekat sini untuk wire ni pun dia ada lubang. So dia masuk lah. Dia sepatutnya dia ada dia punya basket abang rasa. Tapi mungkin yang tak tahulah. Jadi apa yang mungkin abang buat, sekiranya peti ais ni boleh dibaiki, abang akan tampal silikon keliling ni guys. Mana-mana ruangan ni abang akan tampal silikon dengan harapan kalaulah nasib tak baik berlaku lagi, air tak masuk dekat bahagian board. Okey, tapi silikon kena pastikan silikon yang heat resistance. Sekarang ni kita try tengok pula part overload ni. Ni cover dia lah, cover overload tu. Ha, ni cover dia, cover overload tu. Ha, ni abang nak bersihkan. Ha, itu buka sebab nak cari spare part dia kan. Ha, ni kita bersih kalau sikit lubuh sangat ni. Dah dalam tengok habis. Dia masuk sampai dalam. Ha, dia tak rosak bagian tu. Sekarang ni kita akan buat penyambungan
So dekat sini lah. Kalau korang, kalau korang boleh tengok yang inilah, part yang ini. Yang ini yang kita akan sambungkan nanti. Okay, jom abang just kedudukan kamera telefon ni. Okay, hanya overlook Allah. So sekarang ni abang cuba tengok dia punya connection wire dia. Abang jadi getah ni guys. Sekarang ni nak buka getah ni. Okay, kita buka dulu. Kalau kita tengok, dia dah mula karat sikit. Sikit sangatlah karat dia. So part yang ini abang akan bersihkan dengan contact, contact electrical contact cleaner. Okay. Semua sikit je, jangan banyak sangat. Okay. Lepas tu kita gosok lah. Bersihkan lah sikit. Tengok kalau abang rasa ni ok ni, andai katalah dia, yang ni boleh tukar ni, benda ni. Jadi abang tengok ok ni. Ok, yang belah sini, yang belah sini pun kita check tengok. Yang satu lagi ni pun dia dah mula berkarat sikit, kita bersihkan juga. Pakai gigi yang lebih bujang. So sekarang ni kita sambung baliklah getah ni, cover dia. Buat hati-hati, buat lembut-lembut, jangan kasar-kasar, takut wayar tercah rambut. Okey, sekarang kita akan cuba ganti yang baru ni, overload. Ni nama dia overload. Kalau tengok abang punya size 1/5 HP. Okay, so kita akan sambungkan sebelah dekat sini, sebelah lagi dekat sini lah. Kita try dulu. Masukkan je, slot in je dekat dia punya connector tu. Okay dah. Yang sebelah lagi ni, ni masalah sikit lah sebab dia ini dia punya tu. Tak apa, kita try je. Bagi dia touch je. Lepas tu kita test on. Kalau ok, kita adjust. Ui, kau ni. Okay, bagi dia touch. Bagi dia touch. Kalau betul ok, nanti kita adjust lah. Okay guys. Okay guys, kita dah ganti overload dia. Kompresor pun dah ada bunyi. Okey, ni sebenarnya abang dah biarkan dia run selama hampir 2 jam lah. Dan kita tengok hasilnya. Alhamdulillah guys. Okey, bahagian bawah sejuk. Ni air, ni bekal kotoran ni abang test letak air, memang sejuk guys. Syukur Alhamdulillah. Okey, ni bahagian atas. Okey, memang sejuk. Syukur Alhamdulillah ya Allah. Okey, kalau dia sejuk dan ada gas macam ni, maksud dia tak ada yang bocor lah. Gas tak bocor. Ui, bekat lah. Okey, ni abang test letak air, dia dah jadi beku. Syukur Alhamdulillah. Dia bunyi ni sebab yang ini guys. Sebab benda pelik ni, mungkin getah dia ke apa ke dah ni, jadi dia bergetar tu. Bila kompresor bergetar, dia pun bergetar sama. Ni nanti kita, abang mungkin letak apa-apa getah lah kat sini, bagi dia tak bunyi.
Okey. Lepas tu ni nanti bahagian dalam ni nanti kita bersihkan. Oh, dia dah berkulat dah ni. Yelah, itu lama tak boleh nak buka. Okey, bahagian dalam ni pun kita akan bersihkan. InsyaAllah kita dah boleh pakai. Macam mana pun abang makan test run untuk selama seminggu, kita tengok. Buat masa ni abang makan offkan dulu lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, so next. Okey, part yang ini lah ni. Part yang ini. Yang ini yang kalau sekiranya bocor, kalau dia tak ada gas, ada gas macam tadi tu, insyaAllah dia tak bocor. Kalau tak ada gas macam tu, kita kena ambil air sabun dan kita sapulah dekat dia punya salur-salur ni, tengok dekat mana yang keluar bubble dan kat situ bocor. Next, kita akan abang makan balut bahagian ni dengan tape, electrical tape, sebab sekiranya bahagian yang open ni dia tertouch mana-mana body ataupun tube yang ini tembaga ni, kemungkinan dia akan short. Okay, lepas tu kita akan tutup balik balut ni. Dan last, abang makan pasang silikon lah, tampal silikon dekat sini, sebab itu kan air masuk dekat electronic board, walaupun ada cover dia masuk, sebab tepi-tepi ruangan ni dia ada regang-regang. Jadi silikon yang abang makan gunakan tu silikon yang heavy duty, yang dia tahan heat, yang dia ada heat resistance, dia ada khas punya tu. Abang makan balut bahagian yang open ni sebab yang ni live. Dan benda ni bahaya lah, kalau dia tertouch body kat sini dia akan short, guys. So abang gunakan electrical tape ni yang biasa lah, ni pun beli kat DIY untuk kita balut. Okay, yang ini benda ni jangan kita lepas pandang sebab bahaya, dia current tu, wire tu live kok. So kita potong sikit dulu lah, kita try balut tengok macam mana. Okay, yang ni kita cubalah, kita kemas yang boleh. Poin kita, objektif kita nak tutup yang terbuka tadi tu supaya dia tak touch body. Tak perlu terlampau tebal lah, selera kita tutup tu okey lah. Okey, dengan ni okay, alhamdulillah bahagian ni okey, yang ini pun okey, insyaAllah dia tak touch. Dan abang akan pasang casing dia ni lah. Okey, semua kat sini kan. So kita buka dulu. Next, abang akan bubuh silen lah kat sini, silikon silen. Dan juga bahagian sini, sebab sini dia ada ruang, yang ini yang air boleh masuk ni kalau dia terbah ataupun air itu tinggi. Untuk nak seal ni, pertama kita kena ada sarung tangan supaya tangan kita tak kotor. Lepas tu gun yang ini, nanti kita akan tukar dengan silen. Yang ini silikon silen yang abang beli secara online. Dia tak boleh pakai silikon silen yang biasa tau. Yang ini jenis Dowseal 732. Dia ada juga yang lain-lain. Cuma pastikan, korang kena pastikan dia heat resistant, dia tahan kepanasan. Okay, harga dia agak keras lah banding dengan silikon biasa. Nampak? Dia kata okay, nampak? Dia kata resistant to weathering, vibration, moisture, ozone, ultraviolet, temperature extremes daripada negatif 65 darjah Celsius to 232 darjah Celsius. Sebab tu kita kena gunakan silikon jenis macam gini lah, yang ni yang heavy duty. Tak boleh pakai simply yang biasa punya, sebab bahagian ni dia akan panas, takut dia akan mencairkan benda tu dan dia akan damagekan benda-benda lain. Kita tak nak lah macam tu kan. Okay, okay, proses silikon kan. Okay, ini guys, jadi kita kena elakkan ataupun pulangkan air masuk tu. Ada lah. Jangan ikut nak tanda ni.
Jadi kita ada dua jenis kap. Ini lebih kita nak cek report, kemudian ada report lebih lagi. Kita boleh potong dia jangan kali kemudian hisap. Kamu yang sifat dengan dia sini. Saya ada satu lagi. Saya dapat dengan kopi bangun yang tahu. Ya. Dia bangun ini. Ini kita baik. Ada satu ini. Sehingga bertemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum, stay safe guys.